Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salat, summa salam, amma ba'd. Kita bertemu lagi dalam masih kajian terkait akhlak. Kali ini kami masih mengambil tema terkait keutamaan memuliakan seorang guru. Kemarin kita sudah bahas tips agar kita mendapatkan keturunan yang alim, itu dengan cara memuliakan orang alim juga. Nah, sekarang kita akan lebih membahas cerita-cerita salafun shalih terkait beliau memuliakan para gurunya, beliau berkhidmah kepada para gurunya. Oke. Langsung saja ya, di sini kita bahas terkait cerita-ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Si dikatakan bahwasanya wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah. Si dikatakan ada sebuah cerita ya dari guru kita Syekh Burhanuddin. Di sini dikatakan anna wahidan min akabiril a'immah Bukhara kana yajlisu majlis ad-dars. Wa kana yakumu fi khilal ad-dars akhiran fas'alu anhu faqala inna ibna ustadi yal'abu ma'a sibyan fi sakkati wa yaji'u ahyanan ila babil masjid fa idza ra'aitu aqumu law ta'diman li ustadi. Ini sangat menarik. Jadi ada sebuah cerita ya, ini dari guru kita, maksudnya dicontohkan dari Syekh Al-Islam Burhanuddin. Beliau pengarang kitab Hidayah itu pernah suatu ketika, ini cerita dari beliau. Pernah suatu ketika itu ada imam besar, yaitu di tanah Bukhara sana. Di tanah Bukhara itu terdapat sebuah imam besar. Suatu ketika imamnya itu, beliau sedang mengajar, sedang dars, memberikan biasanya tausiah, karena zaman dulu itu sering membuka tausiah pengajaran. Zaman dulu itu para imam-imam besar itu seperti itu, membuka dars. Nah, ketika dalam sedang pengajaran tadi itu, dalam dars tadi itu, tiba-tiba beliau itu di tengah-tengah darsnya, beliau itu tiba-tiba berdiri. Nah, di sini dikatakan wa kana yakumu fi khilal ad-dars, pada pertengahan dars itu beliau berdiri. Nah, akhirnya ada orang yang bertanya bahwasanya, "Ya Syekh, kenapa Anda berdiri?" gitu kan. Di sini dikatakan bahwasanya inna ibna ustadi yal'abu ma'asibya. Di situ itu tadi saya melihat ada seorang anak kecil yang sedang bermain. Katanya beliau itu dijawab, saya melihat seorang anak kecil lagi bermain. Lah akhirnya di sini dikatakan, lantas kenapa gitu kan? Kenapa ada anak kecil tadi itu? Akhirnya dijawab bahwasanya fa idza ra'aitu aqumulahu ta'diman li ustadi. Ternyata seorang anak kecil tadi itu adalah putra daripada gurunya. Masya Allah. Jadi ada seorang imam besar sedang dars tiba-tiba berdiri, itu beliau di sini dikatakan ta'diman li ustadi. Beliau menghormati anak kecil itu adalah karena beliau putra daripada gurunya. Masyaallah. Nah, ini masih membahas yang kemarin ya. Artinya kita memuliakan seorang guru itu tidak hanya beliau saja, pokoknya wama ya ta'allaqu bi. Apapun yang berhubungan dengan beliau kita harus juga menghormati dan memuliakannya. Kemarin dicontohkan bahkan sendal apapun pakaian, apalagi sampai nanti putranya beliau, keluarganya beliau, itu juga wajib kita memuliakannya juga. Nah, ini sangat menarik. Nah, di sini dikatakan ada cerita lagi bahwasanya wal qadi al imam Fakhruddin al Arsabandi. Nah, di sini dikatakan bahwa juga ada seorang qadi ya. Qadi itu pemuka agama, dulu adalah seorang ahli hukum biasanya qadi. Di sini bahwa dikatakan kana ra'isul a'immah, beliau itu selain jadi qadi juga beliau menjadi seorang kepalanya para imam. Artinya itu beliau itu sangat alim, pemuka agama lah, kalau bisa dikatakan. Dan di sini dikatakan wa kana sultanu yahtarimu ghayatul ikhtiram. Ya. Suatu ketika itu ada orang bertanya bahwasanya ya qadi, bahwasanya ya syekh,
kenapa atau bagaimana Anda bisa sampai detik ini seperti ini. Artinya Anda mendapatkan kedudukan seperti ini. Artinya ada orang yang kepo gitu. Kenapa panjenengan itu bisa sampai mempunyai derajat seperti ini? Di sini dikatakan dijawab adalah yaqulu innama wajadtu bihadzal mansibi khidmatil ustad fa inni kuntu akhdamul ustadul qadi al imam Aba Zaid ad-Dabusi wa kuntu akhdamuhu wa atbakhu ta'amahu wa la akalu minhu syai'an. Masyaallah. Di sini dikatakan ketika tadi ada orang yang bertanya, bahwasanya Syekh, bagaimana Anda kok bisa sampai mempunyai derajat setinggi ini, menjadi qadhi, menjadi pemuka agama gitu kan? Beliau menjawab, jawabannya sangat menarik. Beliau dikatakan, innama wajadtu bihadzal mansib. Saya itu bisa mempunyai derajat seperti ini, menduduki derajat seperti ini itu ada karena satu, itu adalah bi khidmatil ustaz. Masya Allah, saya itu khidmah kepada guru saya. Khidmah itu artinya apa? Melayani, ngeladeni, itu namanya khidmah. Beliau dijawab sama beliau itu, saya bisa menduduki derajat seperti ini itu karena hanya satu, saya berkhidmah kepada guru saya. Masya Allah. Nah, di sini dikatakan khidmahnya itu apa? Melayaninya itu apa? Yaitu adalah fa inni kuntu akhdamul ustad al-qadi imam Aba Zaid ad-Dabusi wa kuntu akhdamu wa atbahu ta'amau. Saya itu melayani guru saya, yaitu adalah al-imam Aba Zaid ad-Dabusi. Beliau melayani gurunya itu melayani apa? Khidmah di dalam apa? Yaitu adalah wa atbahu ta'amau. Beliau itu memasak, setelah itu menghidangkan makanan kepada beliau. Masyaallah, ini khidmah beliau. Beliau yang akhirnya itu berapa tahun kemudian menjadi seorang qadhi, menjadi seorang pemuka agama yang sangat dihormati orang lain, itu karena beliau mendapatkan keberkahan sebab khidmah kepada gurunya. Masyaallah. Jadi katakan wala akalu minhu syai'an. Dengan adanya berkhidmah tadi itu beliau memasak, menyiapkan makanan untuk gurunya, dan beliau tidak pernah memakan apapun dari makanan yang dihidangkan untuk beliau, gurunya. Ini karena saking menjaga atau memuliakan gurunya. Masya Allah, ini penting sekali ya. Artinya betul-betul yang namanya ketika kita menghormati seorang ulama itu betul-betul akan membawa keberkahan, keberkahan untuk kita. Apalagi nanti sampai kepada keturunan kita, itu pasti akan tetap membawa keberkahan kepada anak keturunan kita dengan sebab memuliakan para ulama tadi itu. Masya Allah, yang pertama karena sebab memuliakan, yang kedua dengan berkhidmah kepada beliau. Nah, ini juga ada cerita lagi menarik, pokoknya kali ini sedikit cerita tentang para memuliakan orang alim. Di sini dikatakan bahwasanya wa kana asyal imam al-ajil syamsul imam al-halwani rahmatullah alaih. Nah, di sini dikatakan pernah ada suatu ketika, ya ini langsung saja ya, bahwasanya suatu ketika itu ada seorang ulama besar, beliau itu mempunyai murid banyak. Nah, suatu ketika ulama tadi itu gerah atau sakit, lah akhirnya para muridnya itu berinisiatif untuk menjenguk gurunya karena sedang sakit. Jadi dikatakan waqad zarahu talamidhu ghairu syekh al-imam syamsul a'immah. Nah, ternyata ada salah satu dari muridnya, muridnya beliau itu, yang tidak ikut nengok beliau ketika sakit. Itu ada satu orang, ada murid satu orang yang tidak ikut menengok beliau. Nah, setelah itu bahwasanya ditanya, bahwasanya kenapa hai fulan Anda itu tidak ikut menengok ketika guru Anda itu apa namanya sedang sakit. Akhirnya dijawab sama dia, murid itu adalah qala kuntum mashghulan bi khidmatil wilada. Bahwasanya mohon maaf, saya itu sedang merawat ibu saya atau keluarga saya. Saya sedang khidmah kepada keluarga saya. Padahal ini alasannya sedang apa ya? Bukan alasan, artinya memang beliau sedang merawat keluarganya, khidmah kepada keluarganya atau ibunya atau bapaknya. Lah setelah mendengar itu, ya, hanya gurunya dikatakan, beliau gurunya berkata, qala tarzukul umur wala tarzuk rauna qaddars. Bahwasanya
saya doakan Anda panjang umur. Akan tetapi, Anda tidak akan mendapatkan buah manis daripada belajar. Akhirnya, beliau itu ngendika bahwasanya Anda saya doakan panjang umur, akan tetapi tidak akan mendapatkan buah manis daripada belajar. Jadi ini gurunya agak tersinggungnya. Makanya ini nanti ada kelanjutannya. Di sini dikatakan wa kana kadzalika fa innahu kana yaskunu fi aktsari awqati fil qura wa la yantadim law adras. Bahwasanya akhirnya suatu ketika itu beliau betul-betul susah dalam belajar. Karena tadi itu gurunya itu agak sedikit tersinggung karena tidak ikut menengok. Nah, ini juga betul-betul ya. Di sini dikatakan ya di bawahnya faman ta'adza minhu ustadahu yahrumu barakatal ilm wa la yantafi'u bil ilmi illa qalilan. Artinya kita sebagai murid, sebagai santri itu harus betul-betul menjaga jangan sampai melukai hati seorang guru. Pokoknya sangat bahaya sekali. Di sini dikatakan faman ta'adza minhu ustadahu yahrumu barakatal ilm. Pokoknya barang siapa yang sampai melukai hati seorang guru, maka dia akan tertutup keberkahan ilmunya. Dan juga wala yantafi'u bil ilmi, maka ilmunya juga tidak akan pernah bermanfaat. Faliyadu billah na'udhu. Inti dari cerita ini adalah bahwasanya kita disuruh jangan sampai melukai hati seorang guru. Karena melukai hati seorang guru itu sangat-sangat berbahaya. Artinya imbasnya adalah keberkahan ilmu yang kita cari, kemanfaatan ilmu yang kita cari. Nah, makanya di sini ditutup ya sama syair dikatakan innal muallim wat tabib kilahuma la yansuhani idza huma lam yukrama. Fasbir lidaika in jafauta tabibah waqna bi jahlika in jafauta muallima. Nah, ini sangat bagus syairnya. Sangat menarik bahwasanya innal muallim sesungguhnya seorang guru dan juga tabib dokter itu adalah keduanya tidak akan pernah memberikan nasihat la yang sohani seandainya lam yukroma, seandainya sampean atau kalian tidak memuliakannya. Seorang guru, seorang dokter itu sampean harus siap tidak akan memberikan nasihat ketika Anda tidak memuliakannya. Yaitu apa? Fasbir lidaika in jafauta tabibah waqna bi jahlika in jafauta mualliman. Anda harus siap menerima. Yaitu menerima apa? Menerima penyakit apabila Anda acuhkan seorang dokter. Artinya Anda tidak memuliakan seorang dokter. Dan juga waqna bi jahlika in jafauta mualliman. Anda juga harus siap menerima kebodohan ketika Anda tidak memuliakan seorang guru. Makanya ini adalah ketika pentingnya memuliakan seorang guru. Dan juga di sini ditambahkan adalah juga pentingnya disamakan seperti halnya memuliakan seorang dokter. Ketika Anda tidak memuliakan seorang dokter, tidak mau mengikuti peraturan resepnya, ya Anda harus siap menerima kesakitannya. Sama ketika Anda tidak mau mengikuti peraturan seorang guru, Anda juga harus siap menerima kebodohan, yaitu tidak mendapatkan keberkahan ilmu dan kemanfaatan. Falyadu billah na'ud. Semoga kita selalu diberikan anugerah kecintaan kepada seorang guru yang nantinya kita akan mendapatkan keberkahan ilmu, kemanfaatan ilmu dunia akhirat dan juga tetap didoakan oleh para guru kita. Mungkin itu ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.